Beginilah kondisi lapas kelas 2A Kota Pekalongan, Jawa Tengah akibat diguyur hujan sejak Sabtu malam. Setidaknya 4 dari 5 blok tergenang air setinggi kurang lebih 50 cm. Akibat kondisi tersebut, 300 narapidana terpaksa dipindahkan ke rutan sekitar. Antara lain ke rutan Kabupaten Pekalongan, rutan Rowobelang Batang, Lapas Semarang, rutan Pemalang, Lapas Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Brebes. Pemindahan ini pun dikawal secara ketat dengan melibatkan Polres Pekalongan Kota, TNI, dan petugas lapas. Ya, kurang lebih 300 ya yang kita pindahkan. Dari 394 orang yang ada. Itu dipindahkan mana aja, Pak Tua? Yang pertama ke rutan Batang ya. Kita rencanakan 50, terus ke rutan Pekalongan 50, ke rutan Lapas Brebes 50, Lapas Tegal 40, Lapas Brebes 30. Rutan Pemalang 30 dan terakhir Lapas Semarang 50. Total 300. Hingga kini petugas masih berkoordinasi dengan petugas lapas lainnya untuk memindahkan 94 napi yang masih bertahan. Hingga Minggu sore, banjir masih mengenangi permukiman di dua kecamatan di Kota Pekalongan. Trenosyafullah melaporkan untuk NET.